Okey, statistik untuk babak pertama Pulau Pinang lawan Kedah di Sari dari Stadium Bandaraya. Mungkin anda terkejut tetapi itulah dia. 44% saja penguasaan bola untuk Pulau Pinang berbanding Kedah 56%. So away team menguasai permainan. Peluang lebih berpihak kepada Pulau Pinang 2-1 dan itu dari segi sepakan ke arah gol. Kedah menguasai dari segi rebatan keseluruhannya 4-2. Okeylah. Pada Mawi dulu. Pulau Pinang home team sepatutnya menguasai permainan, sepatutnya menguasai dari segi percubaan-percubaan ke arah gol. Tapi kenapa agaknya? Adakah salah taktikal daripada K. Devon barangkali? Mungkin taktikal tu tak ada sangat, tak ada ketara sangat. Tapi dari segi pemain, pemain individu yang tak cukup banyak merencanakan pergerakan yang banyak berlaku untuk pasukan Pulau Pinang. Dan kita dapat lihat juga bahawa kekurangannya hantaran bola ke hadapan itu yang menyebabkan mereka gagal untuk dapatkan gol awal. Jalil, jikalau anda lihat dalam bangku simpanan Pulau Pinang, siapa anda rasakan yang mungkin boleh, jikalau keputusan ini kekal dalam masuk 80 minit, kerana kita harus sedar mereka mengejar kedudukan PDRM di tangga teratas itu. Siapa mungkin boleh dibawa masuk untuk mengubah permainan? Ya, melihat kepada senarai di bangku simpanan, saya rasa mereka masih lagi mempunyai Zamri Chin, seorang penyerang, dan juga Titi Buengo, pemain daripada Angola. Mereka mungkin harus dapat membuat sesuatu, memperbagaikan Pinang. Okeylah, secara pantas Simawi, ramalan anda untuk masa penuh. Saya merasakan ada kelebihan pada pasukan Pulau Pinang. Okey, Jalil pula? 0-0. 0-0 seri. Okeylah, memang sengit yang kita jangkakan, itulah yang diberikan oleh pandit-pandit kita. Untuk itu kita terus saja kembali bersama dengan Dato' Hasbullah Awang dan juga Yusri Cik Lah untuk ulasan terbaik aksi babak kedua. Silakan. Merencanakan lagi untuk menamatkan tempoh 90 minit ini dengan satu permainan yang lebih menarik lagi yang kita inginkan daripada separuh masa pertama. Kita lihat tadi Aaron Griffiths, pemain pertahanan Kedah yang tidak diturunkan, termasuk juga Khairul Mohanan dan juga Badrul Bhatia yang tidak dapat diturunkan. Tapi 4-3 pemain yang boleh dikatakan muda dari pasukan Kedah menunjukkan persembahan meyakinkan pada malam ini. Sesuatu yang Dia Aaron Griffiths. Pertahanan pasukan Kedah yang tidak diturunkan pada malam ini. Ya. Dan pengganti mereka yang cukup sempurna di bahagian pertahanan iaitu Muhammad Faris berjaya mengekang acakan pemain-pemain penyerang pasukan Pulau Pinang. Dan begitu juga Adam, Aidil dan Muhammad Hanif. Mereka akan memulakan separuh masa yang kedua. Keputusan di Johor Bahru masih kedudukan 0-0 juga menamatkan separuh masa yang pertama pertemuan antara pasukan JDT2 bertemu dengan KLSPA. Harus diingat JDT2 juga mempunyai ruang dan peluang untuk memintas pasukan Kedah seandainya kedudukan seri. Dan di mereka sekarang 11 mata. Jadi Kedah sekarang ini berada kedudukan tamatan keempat setelah diatasi oleh Felda yang pada petang tadi menyaksikan pasukan UIT yang patah. Separuh masa yang kedua dimulakan. Pulau Pinang membawa harapan untuk memenangi perlawanan malam ini bagi berada di teraju Liga Premier. Dengan situasi pasukan PDRM yang seri dalam perlawanan petang tadi bertemu dengan pasukan Negeri Sembilan 2-2. Jadi tanduk di situ oleh pertahanan nomor 6 untuk pasukan Pulau Pinang iaitu Lee Won. Ada sedikit pertempuran tadi bersama dengan Billy Mehmet. Di sini perhatikan bangunan Rafi Udin. Tindakan yang betul daripada pengadil perlawanan Zulkifli Ahmad dalam memberikan sepakan percuma kepada pasukan Kedah dengan tindakan Muhammad Rafi Udin sebentar tadi. Billy masih mencari jaringan untuk menambah koleksi jaringannya. 6 sekarang ini. Tendangan percuma dilakukan oleh pemain Basilet Tatak. Tandukan ke belakang dilakukan oleh Sazwan Zanong. Tapi tidak menepati hajatnya untuk mencari kawan gol. Menambah jaringan untuk dirinya dari 3 ke 4 dan juga gol yang dinanti oleh pasukan Kedah malam ini. Tidak memberi ancaman yang bahaya kepada pasukan Pulau Pinang daripada hasil sepakan percuma sebentar tadi. Cik Bernardo. Dua
bola tendangan yang dilakukan oleh Jovan Arden. Standar berada Pulau Pinang hari ini didatangi oleh kira-kira 11 atau 12,000 orang penonton dari kapasitinya iaitu 14 atau 13,000 penonton. Diberitakan akan dibesarkan lagi stadium ini walaupun mereka telah ada stadium negeri di Batikawa. Stadium yang pada pandangan saya, Datuk, satu permukaan yang cukup cantik. Dan apabila permukaan yang sebegini baik, sudah pastinya pasukan yang akan bertanding bermain dengan cukup sempurna dengan hantaran-hantaran pendek seperti Pulau Pinang yang mereka amalkan sekarang. Lantaran cuba dilakukan di situ. Pada 28 bulan Mac, Pulau Pinang akan bertemu dengan KLSP. Lawan pada bulan April akan bertemu. Gerak yang cuba dilakukan sekarang ini, dapatkah dilakukan sesuatu di sini oleh Hilton Pereira? Tapi tendangannya terus ke berjalan. Sebenarnya Muhammad Basir yang memberikan satu lorongan yang cukup baik hasil daripada gerakan solo beliau. Dan seterusnya Hilton mencuba daripada jarak yang agak dekat dengan gol pasukan Kedah dan mujurlah bola terus ke dagapan Muhammad Saiful Amar. Sekali lagi Pulau Pinang cuba untuk menguasai permainan. Jadi sekat di situ, akhirnya berjatuh rampas oleh Gilhun. Gilhun sekarang ini berlaku asak dan kira. Oh, cuba untuk memberikan di situ kepada Pasir. Tak berjaya. Oh, sayang sekali kalau lepas mungkin sesuatu dapat tercipta. Cukup baik gerakan Lee Gilhun sebentar tadi ya. Harul pula sekarang ini untuk pasukan Kedah memberikan di situ kepada Billy. Mereka mula mengatur gerak, hantar semula ke tengah yang cuba dilakukan sebentar tadi oleh Faisal. Seperti yang saya katakan di separuh masa pertama, apabila serangan kedua-dua pasukan dan sekali lagi berterusan di saingan di awal-awal permainan separuh masa kedua. Azmizi kehilangan bola, dapat dirampas sekarang oleh Hilton yang cuba untuk melakukan gerak di situ. Tidak ada rakan di depan kerana nampak seperti Basir tidak mengikut, tidak berada di depan tapi berada di belakangnya. Masih lagi seperti separuh masa pertama, bergerakan solo dan tiada bantuan yang secukupnya daripada rakan-rakan di bahagian atas. Ini yang dapat hanya sedikit kelemahan yang perlu diakses segera oleh pasukan Pulau Pinang. Safran Zainon. Tentang sana, oh, tak ada juga orang. Tidak ada rakan dari Kedah yang berada menanti di pampus hantaran yang cuba dilakukan oleh Sazwan Zainal. Gerakan Sazwan Zainal tadi gagal dibaca oleh Fajar Obakan yang berada di sebelah kanan pintu gol. Ini perhatikan bagaimana gerak yang dilakukan oleh Gilhun. Cuba untuk memberikan di situ. Sedikit saja tampanan Azmi yang gagal. Hantar bola itu kepada pemain nombor 17 iaitu Basir. Ada pertukaran akan dilakukan oleh jelatih pasukan Kedah, Stuart Mitchell. Stuart Mitchell adalah merupakan jelatih yang pernah beraksi untuk pasukan Selangor. Kerana telah orientasi main-main pasukan Kedah nampaknya lebih kepada serangan sekarang ini. Kerana dia telah merupakan penyerang terusaha oleh Selangor. 95-96. Tak silap saya, dia menjadikan 14 gol. Empat dia. Syarif Hasna, nombor 7. Agak baru pemain-pemain Pulau Pinang. Tapi walaupun mereka baru dalam saingan, mereka memberikan satu permainan yang pada saya, pada mata saya cukup baik pada malam ini. Bukan dinilai dengan nama-nama beliau di pentas bola sepak Malaysia. Pulau Pinang. Ini dia Azizan Baba. Azizan kini telah berusia 32 tahun. Azizan nombor 16. Dapat gol Syarif Hasna. Satu lorongan yang telah kena offside. Kedudukan Pasir Nafia. Offside dikesan oleh pengadil di sini iaitu Najmudin Harun. Oh, bukan Najmudin. Saya rasa di situ tadi ialah dari seberang sana.
nombor 20 Rai Putin. Saya juga tertarik Haji dengan permainan Muhammad Fiuddin pada malam ini. Pemain pertahanan kiri pasukan Pulau Pinang yang dalam keadaan bersahaja ataupun agak tenang dengan mengawal bola dan memberikan hantar-hantaran yang cukup baik. Dia bermain sebagai wing back ya, kerana Pulau Pinang meletakkan dua pemain di bahagian pertahanan di tengah saja untuk itu. Bagaimana dengan gerak yang cuba dilakukan oleh Lee Gilhan yang berjaya mendapat dengan sudut cukup diberikan oleh Franco Gomez. Cukup bijak pemain ini sebenarnya itu. Saya cukup-cukup tertarik dalam separuh masa pertama dan juga di ketika ini. Pemain import Pulau Pinang ini bijak untuk mencari ruang untuk memberikan ruang atau memberikan hantaran-hantaran pendek beliau. Control. Dia boleh begitu baik. Mengemudikan pasukan Pulau Pinang sebenarnya. Dan di tangan beliau lah kekuatan pasukan Pulau Pinang itu. Seorang lagi pemain pertahanan Korea untuk pasukan Pulau Pinang. Lee Hwan Yeop juga naik ke atas sekarang ini. Jadi tanda keluar di situ oleh Billy Mehmet. Untuk lontaran. Pengaman hantaran yang sekali lagi cuba diberikan oleh Gilhun. Dia kawal oleh Kedah. Terus kepada Billy untuk mencari ruang. Tapi telah pun keluar dari permainan. Memberikan lontaran sekarang ini kepada pasukan Pulau Pinang. Rabi Udin. Satu lagi lontaran. Dengan sokongan para penonton sekarang ini Pulau Pinang semakin bersemangat. Dan mereka juga menyedari kemenangan pada malam ini akan membawa ke puncak liga. Benar-benar merasakan Gilhun. Gilhun dijatuhkan. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan situasi. Saya rasa Faisal Abu Bakar terpaksa menjatuhkannya. Pemain-pemain kena perlu lebih berhati-hati dengan kehadiran Lee Gilhun pada malam ini. Apabila bola berada di kaki beliau, sesuatu yang amat bahaya akan direncanakan oleh pemain ini. Faisal Abu Bakar menjatuhkan Gilhun yang akan melakukan tendangan percuma. Pasti akan naik ke atas Lee Hwan Yeop dengan nombor 6 yang sudah berada di situ untuk dikawal oleh Franco Gomez. Menanti hantaran yang dilakukan oleh Gilhun. Jadi nampaknya pertahanan pasukan Kedah berlaku satu kena pertahanan di tengah terlebih dahulu, iaitu Faisal Abu Bakar. Bagaimana dengan hantaran Sazwan Zainal? Cuba untuk menjadi Faisal Abu Bakar lepas sekarang ini. Bergerak dengan baik. Billy sudah naik ke atas. Hantaran kepada Billy mencari ruang. Tak berjaya melepaskan sepakan. Tapi masih dikawal oleh Billy. Dia terkepung dari pemain-pemain pasukan Pulau Pinang yang akhirnya berjaya mencuri bola. Dan memberikan sekarang ini kepada Hinton yang cuba untuk menggerakkan pula serangan yang dilakukan oleh pasukan Pulau Pinang. Hilton pula terkepung dan terjatuh di situ. Asakan yang dilakukan Fazliata. Dia telah menerimakan kuning. Fazliata harus berhati-hati. Fazliata sebenarnya baru berhati-hati. Takut dilayangkan kad kuning kedua. Jika dilihat tindakan beliau mungkin secara tidak sengaja. Sengaja. Tetapi perlu beliau lebih berhati-hati dalam setiap terjahan-terjahan beliau. Tendangan percuma diberikan kepada Pulau Pinang. Dalam masa 2 minit, serangan 2 daripada Kedah dan 2 daripada Pulau Pinang. Syarif Hasna akan melakukan tendangan percuma ini. Pemain-pemain telah berhimpun dalam kotak penalti, termasuk di situ Lee Hwan Yeop, pemain pertahanan tengah yang tinggi lampai, dikepung 2-3 pemain pasukan Kedah. Kerana kebiasaan bola akan dihantar kepadanya. Juga turut terlibat di situ oleh Gilbun dan tajukan cantik yang dilakukan di situ oleh pemain nombor 6 iaitu Lee Hwan Yeop. Memisahkan kedudukan sekarang ini Pulau Pinang 1 di depan Kedah 0. Telah saya katakan di awal permainan tadi, Datuk, apabila setiap set piece daripada pasukan Pulau Pinang terurus ataupun terencana dan terarah kepada pemain pertahanan Lee Kuan Yew dengan ketinggian yang beliau miliki, sudah pastinya kelebihan yang diperolehi tidak mampu lagi untuk dibendung oleh pertahanan pasukan Kedah. Kita perhatikan penjaga gol keluar untuk menyelamatkan situasi, tapi lebih tinggi lonjakan yang dilakukan oleh Lee Hwan Yeop
untuk memanewaskannya dan merecah jaring di belakangnya. Hantaran daripada Zarif juga itu cukup sempurna, tiba tepat kepada di kepala Lee Kuan Yew sebentar tadi dengan satu yang saya perkatakan tadi, apabila serangan bertali aru kepada pasukan bola pinang dan juga Kedah, dan terhasilnya jaringan pertama pada malam ini dan jaringan pertandingan Sergei Ahmad. Dapat sekarang dikawal oleh Adam. Adam mencari ruang berjaya menggigikan di sini kepada Syazwan Zainal. Oh, di tengah diberikan pula di situ kepada Hanif. Hanif bergerak ke tengah sekali lagi kepada Hanif. Diberikan semula kepada Azmizi. Tak berjaya hantar di situ kepada Syazwan Zainal. Apapun usaha dilakukan yang terus memberikan kepada Syazwan. Dengan ketinggalan satu gol, Kedah kita lihat berterusan untuk memberi ancaman ke kubu pasukan Pulau Pinang untuk mencari gol penyamaan pada malam ini ya. Dan usaha yang dilakukan Pulau Pinang tapi dia sekat. Oh, masih di situ berjaya diselamatkan oleh pencari gol dari Iliman. Lagi Azmizi. Kan di situ kepada 29 yaitu Hanif. Belakang sedikit itu kita pasukan Harul. Harul Helmi hantar mencari pilih. Akhirnya berjaya dikeluarkan oleh pertahanan pasukan Pelapinan. Terus berjaya memberikan kepada Basir. Mereka mulai mengatur kerak sekarang ini dari Zarif. Cuba memberikan ke seberang sana. Oh, dibantu cantik di sini tapi tak berjaya untuk memberikan di situ kepada Gilhun. Kembali semula Pelapinan. Dengan tendangan Hanif sekarang ini cuba untuk mencari Syazwan Zainal yang diasak dan juga dihalang di situ oleh Houghton Mower. Akhirnya terperangkap dengan offside sebentar tadi Muhammad Syazwan Zainal, dan beliau juga memberikan satu persembahan yang baik di pada peringkat ini. Beliau menginginkan bola itu dihantar ke lebih depan lagi untuk memudahkan gerakan beliau. Syazwan akan dibawa keluar sekarang ini oleh Kidevan. Dan Zamri akan dibawa masuk. Zamri adalah merupakan pemain yang sudah tidak asing lagi, yaitu Zamri Chin, pemain yang berasal dari Pedang Kedah. Ia pernah bermain untuk pasukan Mighty, untuk Kedah, untuk Felda, untuk Johor, dan pada tahun 2013 untuk Sandawi. Anda mengenali dia? Ya, pemain yang cukup berbakat, yang memiliki lari-lari laju pada penjuru. Cuba dilakukan oleh Kedah. Kali semua dikuasai oleh Pelopin Azizan. Dan akhirnya berjaya dirampas. Dapat sekarang ini kepada Hanif. Cukup cemerlang. Duduk, bila kita lihatkan permainan Muhammad Rafi, cukup cemerlang. Cukup sempurna kawalan beliau maupun di barisan serangan juga beliau banyak acap kali membantu. Kabar kepada Gilhun. Ruang sekarang dibuka untuk Gilhun. Cuba memberikan di situ kepada Hilton. Tapi terlalu kuat. Tidak berjaya untuk dikejar dan disambar di situ. Hilton yang Pereira yang telah menjaringkan 4 gol untuk pasukan Pelamina. Kepada Azmizi. Azmizi lorongan cuma cari bilik.